Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Fazura bagi lampu hijau Fata Amin dating dengan Fatima Aisyah. Terus menjadi perhatian, pelakon Fata Amin menitipkan ucapan terima kasih kepada istrinya yang juga aktris Nur Fazura kerana memberi peluang kepadanya merayakan ulang tahun kelahiran keempat anak perempuan mereka, Nur Fatima Aisyah semalam. Perkara itu dikongsi Fata atau nama sebenarnya Abdul Fata Muhammad Amin menerusi sebuah hantaran Instagram memaparkan dia meraihkan hari jadi Fatimah di sebuah indoor playground selain turut memotong kek bersalut krim putih. Selamat hari jadi baby, kasihan sampai tertidur ketika balik, terima kasih mami beri peluang kepada daddy untuk dating dengan Fatimah, katanya ringkas. Menerusi perkongsian sama, Fatimah dilihat gembira menghabiskan masa bersama bapaknya selain bermain di taman permain indoor tersebut. Sementara dalam ruangan komen dibanjiri dengan ucapan daripada netizen, termasuk ramai berasa sebab melihat momen Fata dan Fatimah tersebut. Mereka nampak gembira, tapi kenapa kami pula rasa sedih? Fatimah sangat nampak rindu dengan Fata Amin. Semoga Allah perihara perkawinan Fata dan Fazura. Kasihan melihat Fatimah. Terdahulu, Fazura pada 13 September lalu mengejutkan ramai apabila menovelkan penceraian terhadap Fata di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Namun, pada prosiding pertama kes penceraian mereka pada 25 September lalu, Fata tidak bersetuju untuk melepaskan talak terhadap Fazura di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Mahkamah seterusnya menangguhkan kes penceraian pasangan itu ke tarikh baharu pada 7 Oktober depan. Fazura kemudian dalam sebuah perkongsian di laman Instagram memaklumkan dirinya nekat mahu bercerai dengan Fata demi mempertahankan marwah dan kesejahteraan hidup bersama Fatimah. Untuk rekod, Fazura dan Fata telah mendirikan rumah tangga pada 27 November 2017 dan dikaruniakan seorang anak perempuan. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.